kita bicara MPR. MPR itu kan sebetulnya kan anggota DPR, anggota MPR, demikian juga anggota DPD. Nah, kalau di MPR ya, karena MPR itu tidak tiap hari ya berkegiatan seperti DPR atau DPD ya, kami yang di MPR kemudian tidak merasa perlu harus punya nomor khusus. Nah, kalau DPR itu sebetulnya ketika kami bicara secara internal tentang nomor plat khusus, memang semata-mata untuk identifikasi dan pelaksanaan tugas terutama di dapilnya masing-masing ya. Tetapi komitmen kami saat itu adalah bahwa itu tidak memberikan keistimewaan apapun. Keistimewaan apapun itu misalnya dengan plat itu maka boleh misalnya masuk ke jalur busway, kemudian boleh melanggar lalu lintas misalnya, dan juga bahkan memberikan katakanlah seperti di bandara itu tempat-tempat parkir khusus. Jadi mestinya menurut saya harusnya tidak masalah, karena pada saat pembicaraan yang saya tahu semuanya berlaku sepenuhnya ketentuan undang-undang lalu lintas sebagaimana nomor biasa itu loh. Itu kan berbeda misalnya dengan nomor, kalau yang saya punya kan RI, itu kan ada kekhususan gitu kan, atau RF ya, RFS, RFP itu juga ada kekhususan. Kalau ini malah nggak ada kekhususan gitu loh. Jadi sesungguhnya ya ini sebetulnya tidak memberikan keistimewaan apapun. Maka itu dikembalikan kepada anggota DPR untuk kemudian menggunakan plat itu atau tidak. Kalau kita lihat pada periode lalu kan juga ada sejumlah anggota DPR yang juga sudah meminta kepada polisi untuk mendapatkan plat khusus, tapi dalam kerangka tidak ada keistimewaan itu ya diberikan ya. Saya kebetulan termasuk periode yang lalu walaupun Komisi 3 yang bermitra dengan polisi kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan nomor itu. Itu aja. Jadi itu sebenarnya kembali aja kepada anggota masing-masing, kan tidak dipaksa juga setiap anggota itu misalnya harus menggunakan itu, kan tidak juga itu. Tapi kenapa sih Pak Arsul, kalau Pak Arsul lihat memang sebutuh itu kan menggunakan plat nomor